lagi ya, Mbak? Oke, sekarang kita berada di tengah-tengah perkebunan Bayu. Perkebunan apa, Mbak? Bumi Sari. Perkebunan Bumi Sari, guys. Ini kalau sedikit lagi, sekitar 15 menit ke sana ada perkampungan warga. Perkampungan apa, Mbak? Pakel. Perkampungan Pakel, coba ke sana. Pakel Terminal. Ini tadi memasuki rute yang di sini tadi mau masuk, itu sekitar setengah jam dari perjalanan. Dari pos penjagaan pertama pintu masuk sampai ke sini, ke puncaknya ini mungkin. Bisa dikatakan puncaknya itu sekitar setengah jam, guys. Di sana ada makam, guys. Itu ada makam, nanti kita ke sana. Ini makamnya, guys. Ini pintu makamnya. Makamnya ini ada di puncak bukit. Jadi di puncak bukit di Perhutani. Kita masuk ke dalam, kita berziarah di sini. Semoga nanti ada tulisan atau penjaganya nanti kita bersama Mbah Mur nih. Ini orang spiritual ini, guys. Kita mencoba mendaki bukit, guys, ke sebuah makam. Tempat makamnya sangat terpencil di tengah-tengah hutan. Kita mendaki sama Mbah Mur. Mbah Mur di depan, guys. Itu dia. Mbah Mur, dadah. Asik. Pelalang dia, guys. Pelalang dia. Tuh di bawah lereng, guys. Tuh turun di sana lereng. Cukup makamnya terlihat. Kita sepertinya harus muter. Mbah Mur ini kan asli orang sini. Jadi tahu sebeluk-beluk sini Mbah Murnya. Itu makamnya. Makamnya benar-benar di atas puncak nih. Puncak tertinggi nih, guys. Kita berziarah sini. Barusan Mbah Mur mencoba berkomunikasi. Salam kepada penghuni makam. Assalamualaikum. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tadi ya, Pak. Sugi Sukun. Berarti orang Tiongkok, Tiongkok. Jadi makam Cina ini berada di atas ketinggian, guys. Di bukit di lereng Gunung Raung. Jauh sama perkampungan, jauh.
Jadi kita tadi di makam, ternyata makam orang Cina, guys. Tadi Mbah Mur nggak cerita, saya kira itu makamnya Muslim, ternyata makam Cina. Jadi kita tadi berziarah di makam Cina, guys. Makamnya sangat indah, bagus. Katanya penjelasan dari Mbah Mur itu tadi makam sesepuh pemilik kebun di daerah sini, guys. Di daerah Songgon mana, Mbah? Bumisari, guys. Oke. Ikuti perjalanan kita dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Kunjung Kunjungan.